Tiang alat pemberi isyarat lalu lintas atau traffic light di perempatan jalan bypass, tepatnya di depan kantor pengadilan agama kota Cirebon rusak. Tiang tersebut roboh lantaran dihantam oleh truk tronton bermuatan batu bara yang melaju dari arah pelabuhan hendak menuju Purwakarta. Menurut pengakuan sopir tronton batu bara, kejadian sekitar jam 2 Selasa dini hari. Kondisi sopir dalam keadaan mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Akibat dari kejadian itu, tiang lampu merah yang ditabrak mobil truk muatan batu bara roboh dan menimpa atap kabin mobil truk kuning yang sedang berhenti menunggu lampu merah menuju arah Jawa Tengah. Beruntung sopir dan rekannya tidak mengalami luka akibat kejadian tersebut. Meski akibat kejadian tersebut, namun arus lalu lintas di perempatan lampu merah Jalan Pemuda Bypass terpantau normal. Dan kasus kejadian ditangani oleh pihak kepolisian, sementara material tiang traffic light diamankan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.